Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, next posting kali ini adalah cara modif UPS Prolink menggunakan baterai eksternal aki motor, ya, pakai aki motor 12 volt. Ini adalah lanjutan dari UPS kemarin yang kita perbaiki, yang aki bawaan dari UPS-nya ini sudah rusak, ya. Jadi kita akan lakukan modifikasi agar bisa dipakai pakai baterai eksternal, ya, yang ditaruh di luar menggunakan baterai 12 volt, bisa dari aki motor atau aki yang lainnya dengan kapasitas yang lebih besar, sehingga nyala dari UPS bisa lebih tahan lama dan bisa dimanfaatkan lebih lama lagi. Karena dari sisi harga baterai bawaan dari UPS Prolink ini, ya, bisa dikatakan sedikit mahal, ya, sekitar 280-an ribu untuk baterai asli bawaan dari UPS Prolink ini. Jadi kalau kita bisa mau merubah digantikan dengan baterai eksternal pakai aki motor, kan lebih murah jadinya. Paksa. Oke, kita lepas, ya. Kita buka di bagian casing dengan muka skrup 4 yang ada di bawah. Nah, itu terlihat baterai aki dari UPS Prolink bawaan, ya. Sangat besar, ya. Nanti kita akan jumper menggunakan kabel agar bisa digunakan menggunakan baterai eksternal, ya, ditaruh di luar. Oke, siapkan kabel hitam putih, ya, atau kabel yang lainnya dengan penjepit buaya warna hitam dan merah untuk membedakan kutub positif dan negatifnya. Nah, kita pasang dulu untuk penjepit buayanya. Jangan lupa untuk membuat lubang dulu di bagian belakang untuk tempat kabelnya eksternal, ya, kabel baterai eksternalnya. Kita lubangi dulu di bagian belakang atau tempat lain yang bisa digunakan. Saya pilih di bagian belakang karena ada sisa tempat, ya, yang masih kosong yang bisa digunakan sebagai lubang untuk kabel. Nah, kita lubangi di sini. Bisa kita solder dulu, terus kita lubangi pakai obeng sebagai tempat kabel nanti kita jumper di bagian rangkaian inverternya. Oke, sudah kita lubangi, kita masukkan kabel eksternal yang nanti kita akan sambung ke bagian rangkaian inverter, ya, yaitu di jalur kabel yang menuju ke aki bawaan UPS Prolink, ya. Tadi ada kabel warna merah dan warna hitam. Kita koneksikan yang warna hitam dengan hitam, yang merah dengan merah. Jadi untuk hitam untuk kutub negatif dan merah untuk kutub positif. Kita sambung dulu di bagian kabel warna merah dan hitam dari rangkaian inverter. Jika nanti kita sudah sambungkan kabel eksternal baterai, maka koneksi ke baterai UPS bawaan sudah tidak perlu disambung lagi, ya. Jadi kita lepas koneksi hubungan dari baterai bawaan, ya. Tidak perlu disambung lagi ke aki yang ada di dalam UPS. UPS di dalam aki UPS bisa Anda ambil atau tetap ada di dalam, tapi tanpa harus disambung, ya. Jadi dibiarkan aja, nggak perlu disambung. Yang kita gantikan menggunakan kabel, ya, yang akan kita taruh di luar sebagai koneksi ke aki di luar, ya, aki 12 volt yang ditaruh di luar. Jadi kita sambung dulu untuk bagian negatifnya. Jangan lupa untuk diisolasi, ya, agar tidak terjadi konslet, ya, antara kutub positif dan negatifnya. Usahakan menyambungkan kabelnya dengan benar, ya. Jangan lupa untuk kita ikat dulu, ya, kabel seperti ini agar tidak ketarik ke luar, ya.
sebagai pengaman agar kabel tidak bisa ditarik keluar. Kita sambung lagi. Kabel negatif dan positif dari rangkaian inverter. Mungkin ada yang bertanya, Mas, kenapa kok nggak diganti aja pakai baterai yang asli? Ya, maunya sih gitu, berhubung yang punya ini mintanya dimodif ya, pakai baterai standar saja supaya bisa dipakai pakai aki motor, otomatis kan lebih hemat daripada beli baterai dengan harga yang lebih mahal. Oke, kita sambung dulu. Ya, untuk kode positif dan negatifnya jangan sampai terbalik ya, warna merah, dan usahakan sudah tidak tersambung dan aman ya, untuk isolasi tidak menyambung ke lainnya dan ada tidak bagian yang terbuka. Cek lagi untuk baterai bawaan UPS, tidak perlu dikonek lagi ya, biarkan kondisi kosong aja, jadi nggak usah dikonek, biarkan saja. Kita pasang dulu kembali rangkaian inverter di casing untuk kita kembalikan ke posisi semula. Kita kembalikan dulu posisi semula agar kita bisa tes apakah UPS ProLink ini bisa menggunakan baterai eksternal aki motor 12 volt ya. Oke, kita kembalikan dulu ke posisi semula, kita tutup casingnya. Tutup casingnya. Baik, kita tutup dulu casing dari UPS ini. Yaitu kabel untuk jalur yang ke baterai eksternal ya, menggunakan aki motor 12 volt. Anda bisa menggunakan aki yang lain ya, asalkan tegangannya 12 volt. Jadi nggak masalah pakai aki yang lain, misal aki mobil atau aki truk sekalian, asal tegangannya 12 volt masih bisa dipakai sehingga bisa lebih tahan lama. Oke, kita baut dulu, kita tutup dulu casingnya. Ya, ini adalah cara yang mudah ya, dan praktis ya, untuk mengganti baterai UPS yang menggunakan baterai aki, sehingga lebih mudah untuk menggantinya dan harganya juga akan lebih murah ya, menggunakan aki motor daripada menggunakan aki bawaan dari UPS yang lebih mahal. Oke, kita tes dulu untuk kita sambungkan ya kabel yang kita sambung. Awas keliru ya, awas kebalik untuk positif dan negatif baterai ya. Untuk positif kita sambungkan di kutub positif aki dan negatif ke negatif aki, jangan sampai terbalik ya. Oke, sambung dulu. Oke, sudah nyala. Kita power on, nyala. Kita akan coba untuk cabut ya tegang listrik dari UPS ya, untuk membuat supaya listrik mati ya. Kita anggap sebagai listrik mati, kita pas cek dari listrik PLN 220 volt ya. Apakah masih bisa menyala? Ya, bisa menyala ya, berarti aki dan UPS sudah bisa menyimpan tegangan. Oke, ya, bisa menyimpan tegangannya, tetap menyala meskipun dalam kondisi
kabel listrik dilepas. Di kondisi UPS masih tetap bisa menyala walaupun kondisi listrik dilepas ya. Berarti kondisi UPS sudah bekerja normal ya dan dapat menyimpan listrik. Di sini karena kebetulan aki motor yang saya pakai ini agak sedikit drop ya, jadi untuk start menggunakan UPS kurang bisa ngangkat ya. Tapi kalau posisi nyala bisa ngangkat. Ya, kita tes ya, kita matikan. Nah, kita on ini tidak kuat karena baterai aki yang saya pakai ini kebetulan agak sedikit soak ya, sudah ngedrop. Jadi nggak kuat untuk ngangkat beban. Anda kata ini akinya normal ya, harusnya bisa. Oke, sudah ya, sudah bisa nyala ya, sudah menyimpan tegangan. Baik, UPS ProLink kali ini sudah kita modif pakai baterai eksternal dan sudah berfungsi normal kembali. Demikian cara yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya untuk like and subscribe di channel ini ya, untuk mendapatkan informasi seputar video yang bermanfaat yang lainnya.